Pemirsa, sebuah mobil mewah mengalami kecelakaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengakibatkan dua orang penumpang tewas. Mobil ringsek usai menabrak tiang lampu dan pohon. Saya Syafinas Nasyar. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya 87 jajaran kuda, 86. Diduga dipicu saling ejek, dua kelompok remaja di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terlibat aksi tawuran. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Malaka, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Dari rekaman video amatir terlihat kedua kelompok berlarian saling serang menggunakan senjata tajam. Diduga tawuran ini terjadi akibat saling ejek antar kedua kelompok. Hasil penyelidikan, pelaku tawuran bukanlah warga kawasan Ciracas. Di Jalan Malaka menjelang pagi hari, ternyata setelah kita lakukan penyelidikan, anak-anak yang tawuran itu bukan dari lingkungan Cibubur maupun Kelapa Dawetan yang masuk wilayah hukum Polsek Ciracas. Itu anak-anak dari luar Kecamatan Ciracas. Namun demikian, sejumlah petugas dikerahkan untuk melakukan patroli rutin di sejumlah titik yang disinyalir rawan aksi tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sebuah rumah yang dijadikan gudang minyak goreng di Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Peristiwa terjadi saat rumah sedang kosong. Kobaran api membakar sebuah rumah di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Rumah berlantai dua ini juga difungsikan pemiliknya yang seorang pedagang menjadi gudang minyak goreng. Api berasal dari lantai satu dan dengan cepat merambat ke lantai dua. Awalnya kebakaran ini sudah hampir bisa ditangani petugas, namun tiba-tiba api kembali berkobar. Saat kejadian, rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya merayakan Imlek. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Tinggal tapi emang khusus untuk kayak ada usahanya gitu. Kayak agen gitu ya, jadi kayak tempat untuk penyimpanan minyak kayak gitu kayak sepertinya. Kalau yang dari saya lihat sih kayaknya dari bawah dulu sih, dari bawah sampai ke atas gitu ya. Kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan melaporkan. Diduga akibat percikan api dari bensin tempat berjualan, rumah dua lantai di Medan ludes terbakar. Sejumlah penghuni sempat terjebak di dalam rumah, satu orang ditemukan meninggal dunia. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban lantaran ramainya warga yang berkerumun. Kebakaran rumah di pemukiman padat di Jalan Seroja Medan, Sumatera Utara ini sempat mengejutkan warga. Kebakaran diduga berasal dari percikan api yang menyambar ke bensin di dalam rumah yang merupakan toko penjual bensin eceran, gas 3 kg, serta air minum galon. Kebakaran ini sempat membuat beberapa orang penghuni rumah terjebak di lantai dua. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya menjinakkan api dan mengevakuasi para korban yang terjebak. Namun seorang penghuni tertinggal ditemukan meninggal dunia, sementara penghuni lain mengalami trauma dan luka ringan. Petugas sempat kesulitan saat memadamkan api lantaran banyaknya warga yang berkerumun serta sempitnya akses jalan. Dan sementara kemungkinan besar itu dari ya dia kan jualan minyak ketengan itu ada gas. Kita nggak tahu dari mana asal apinya, tapi kemungkinan dari situ. Kalau dari arus pendek kayaknya. Total korban ada berapa Pak? Hanya satu meninggal dunia Pak? Iya meninggal dunia. Korban meninggal dunia telah dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Atas kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan melaporkan. Sebuah mobil ringsek setelah menabrak tiang lampu dan pohon di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kejadian, dua korban tewas, satu lainnya luka parah.
sebuah mobil mengalami rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kondisi mobil yang membawa 3 orang ini hancur. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas, 1 lainnya luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Saat kejadian, mobil menabrak tiang listrik dan sebuah pohon. Pengemudi dan 2 penumpang. Jadi dugaan sementara, ya kan, 2 penumpang mengalami pengemudi meninggal dunia dan 1 penumpang. Sementara yang 1 sedang dirawat di rumah sakit Kelapa Gading. Kasusnya dalam penyelidikan. Usai kejadian, mobil dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Diduga tidak mahir gunakan mobil matic, seorang pengendara wanita menabrak sejumlah motor di Medan, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini, 1 pengendara motor tewas. Sebuah mobil yang melintas dari arah Jalan Karya Jaya menuju Jalan Ahan Nasution, Medan, Sumatera Utara, tiba-tiba menghantam sebuah motor yang ada di depannya. Akibatnya beberapa pengendara motor terjatuh termasuk 1 keluarga dan bayinya. Kerasnya benturan membuat seorang pria pengendara motor lainnya tewas di tempat dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Laju mobil baru berhenti setelah menghantam tiang listrik. Seorang wanita pemilik mobil histeris. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar. Dugaan sementara, peristiwa ini akibat sopir tidak mahir menggunakan mobil matic. Kepolisian yang datang segera mengamankan pengemudi. Para korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Usai kejadian, kepolisian belum bisa meminta keterangan FN pengemudi wanita paruh baya karena masih shock dan trauma. Namun dari hasil keterangan sementara, sang supir diduga belum mahir mengendarai mobil jenis matic. Laju mobil yang tak terkendali menabrak sejumlah motor yang ada di depannya hingga membuat 1 pemotor tewas. Usai kejadian, jasad korban yang tewas sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara korban luka masih dalam perawatan. Tiba-tiba dia kurang fokus terhadap jalan, kemudian yang di depannya ini ditabraknya sehingga masuk ke kolong mobil tersebut. Aksi pencuri motor terjadi pada sebuah rumah kos di kawasan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. CCTV merekam saat pelaku beraksi sendiri. Berjalan mengendap-endap, seorang pencuri masuk ke sebuah rumah kos di Jalan Kemang Selatan 1D, Bangka, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Pelaku langsung mengincar sebuah motor yang terparkir di halaman rumah. Sebelum beraksi, pelaku sempat memantau situasi. Tak butuh waktu lama, usai menyebol kunci, pelaku segera membawa kabur motor korban. Peristiwa terjadi tak lama setelah korban menggunakan motor tersebut. Dia mantau dulu ke sini nih, satu orang. Terus dia buka pakai kunci letter T kayaknya. Habis itu dia balik lagi, mantap. Karena ada, kebetulan di rumah ada yang bangun, cuma nggak curiga di depan ada orang. Terus habis itu dia balik lagi. Jadi kalau nggak salah hampir 2-3 kali balik tuh baru diambil, pergi ke bawah motor gitu. Korban melaporkan kasusnya ke polisi. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. 17 adegan diperagakan pada kasus pembunuhan seorang istri yang dilakukan Warsoni, suaminya, pada sebuah rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada rekonstruksi ini, kepolisian menghadirkan adik korban sebagai saksi. Usai rekonstruksi, kerabat korban sempat memukul pelaku. Kepolisian Sektor Duren Sawit, Jakarta Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. 17 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang dilakukan di rumah kontrakan pelaku lokasi kejadian. Reka adegan dilakukan mulai dari pelaku datang bersama korban, anak korban dan adik korban ke rumah kontrakan hingga menyekap mulut korban. Usai rekonstruksi, seorang kerabat korban yang kesal sempat memukul pelaku.
ya. Dia nangis di sini. Dia nolongin bininya ya. Sempat. Gue baru ketahuan meninggalnya pas ada dokter datang. Dokter dari puskesmas. Nah, terus dokter puskesmas ada janggal. Ada begam di sini sama di bibir pecah. Seluruh proses tersebut telah sesuai dengan keterangan dari pelaku dan saksi. Rekan semuanya telah melaksanakan adegan rekonstruksi, jadi adegannya ada 17. Pelaku tega menghabisi istrinya karena sakit hati, mendengar korban ingin menikah lagi. Pelaku terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mantan petugas kebersihan rumah sakit nekat menganiaya atasannya di depan pintu gerbang rumah sakit Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam saat korban keluar dengan sepeda motornya. Pelaku sakit hati tak terima dipecat dari pekerjaannya. Aksi pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV merekam seorang pria berkendara motor dianiaya dengan senjata tajam di depan gerbang rumah sakit Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Korban sempat melawan namun pelaku kabur dengan rekannya yang menunggu di pinggir jalan. Buron selama 2 hari, kedua pelaku dibekuk di 2 lokasi berbeda. Ternyata salah satu pelaku AD merupakan mantan pegawai kebersihan rumah sakit tersebut. Pelaku bekerja selama 10 tahun menjadi petugas kebersihan rumah sakit terkena pengurangan pegawai akibat dampak pandemi COVID-19. Tak terima dipecat, pelaku nekat menganiaya korban yang merupakan atasannya karena sakit hati. Untuk motif sementara sedang kita dalamin, yaitu pengakuannya karena sakit hati. Pelaku dikeluarkan dari perusahaan tersebut karena pengurangan pegawai. Pelaku merasa sakit hati pada korban yang bekerja sebagai Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan motor ditahan polisi. Kedua pelaku bakal terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 16 kg sabu ditemukan di dalam sebuah mobil pickup di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku memodifikasi mobil pickupnya dengan hidrolik untuk menyembunyikan sabu di bawah bak kendaraannya. 2 kurir ditahan polisi. Petugas menggerebek mobil pickup yang diduga membawa narkotika di Jalan Lintas Palembang Jambi, kilometer 59, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat digeledah, petugas menemukan 16 kg sabu terbungkus terpal di bawah bak kendaraan pickup. Ternyata pelaku sengaja memodifikasi mobil pickupnya dengan hidrolik untuk mengelabui petugas. Sabu disimpan di bawah bak kendaraan yang bermuatan bibit sawit. Pelaku mengaku ditugaskan seorang oknum warga binaan untuk mengambil sabu ini pada seseorang di Aceh. Yang unik ini, ada mobil L300 yang kita tracing, oh ini ada narkobanya. Waktu kita cari agak sulit, jenderal, karena ternyata ada pohon sawit, kita cari-cari nggak ketemu. Alhamdulillah waktu kita desak yang bersangkutan ngaku. Ternyata waktu kita geledah, ada tombol seperti mesin itu. Begitu kita cek, kita tekan, baknya naik. Nah, disitulah baru ketahuan ada barang bukti. Pelaku mengaku diberi upah Rp100 juta untuk bisa mengantarkan sabu ini. Berapa pak? Berapa? Berapa kali? 100 apa? 100 apa? 100 juta. Berapa? Sudah berapa duitnya? Baru 100, ini belum. 100. Jadi dalam ini membawa ini 2 kali itu 100 juta upahnya. Jadi 2 kali 100. Berarti yang pertama tujuan kemana Pak Dir? Bagi berapa orang? Cuma 2. Bagi berdua. Tujuannya Pak? Tujuan kemana? Ke Palembang. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengungkap jaringan pengedaran narkoba termasuk melibatkan warga binaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan.